Yohanes 9. Semasa Yesus berjalan, dia melihat seorang yang buta sejak lahir. Pengikut-pengikut Yesus bertanya kepadanya, "Guru, siapakah yang berdosa sehingga orang ini dilahirkan buta? Diakah atau ibu bapanya?" Yesus menjawab, "Orang ini buta bukan kerana dosanya sendiri ataupun dosa ibu bapanya, tetapi supaya kuasa Allah boleh dinyatakan dalam hidupnya. Selama hari masih terang, kita harus melakukan tugas yang diberikan oleh Dia yang mengutus aku. Malam akan tiba dan tidak seorang pun dapat melakukan apa-apa. Selama aku di dunia ini, akulah cahaya bagi dunia." Setelah Yesus berkata demikian, dia meludah ke tanah dan melihat tanah dengan ludahnya. Kemudian dia menyapukan tanah itu pada mata orang itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Pergilah basuh mukamu di kolam Siloam." Dalam bahasa Ibrani kata, Siloam bererti diutus. Oleh itu, orang itu pergi membasuh muka dan ketika dia kembali, dia dapat melihat. Jiran-jirannya dan semua orang yang selalu melihat dia meminta sedekah bertanya, "Bukankah orang ini yang selalu duduk meminta sedekah?" Beberapa orang berkata, "Memang dia." Tetapi yang lain berkata, "Bukan, orang ini hanya mirip dengan dia." Tetapi orang itu sendiri berkata, "Sayalah dia." Mereka bertanya kepadanya, "Bagaimanakah kamu dapat melihat sekarang?" Dia menjawab, "Orang yang bernama Yesus melihat sedikit tanah, lalu menyapukannya pada mata saya dan berkata, 'Pergilah basuh mukamu di kolam Siloam.' Saya pun pergi, lalu sebaik sahaja saya membasuh muka, saya dapat melihat." Mereka bertanya, "Di manakah orang itu?" Dia menjawab, "Saya tidak tahu." Yesus melihat tanah dan mencelikkan mata seorang buta pada hari Sabat. Oleh itu, orang yang tadinya buta dibawa kepada beberapa orang Farisi. Kemudian mereka bertanya kepadanya bagaimana dia dapat melihat. Dia berkata, "Orang itu menyambungkan tanah liat pada mata saya, lalu saya membasuh muka dan saya dapat melihat." Beberapa orang Farisi itu berkata, "Orang yang melakukan hal ini tidak mungkin berasal daripada Allah, kerana dia tidak mentaati peraturan hari Sabat." Yang lain berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat melakukan mujizat-mujizat seperti ini?" Lalu timbullah pertentangan pendapat di kalangan mereka. Oleh itu, orang Farisi di situ bertanya lagi kepadanya, "Kamu berkata, dia mencelikkan matamu. Baiklah, apakah pendapatmu tentang dia?" "Dia Nabi," jawabnya. Para penguasa Yahudi tidak mau percaya bahawa dahulu dia buta, tetapi sekarang dapat melihat. Oleh itu, mereka memanggil ibu bapanya, lalu bertanya kepada mereka, "Benarkah dia ini anak kamu yang menurut kata kamu dilahirkan buta? Bagaimanakah sekarang dia dapat melihat?" Ibu bapanya menjawab, "Memang dia anak kami dan dia memang buta sejak lahir. Tetapi kami tidak tahu bagaimana sekarang dia dapat melihat dan siapa yang mencelikkan matanya. Dia sudah dewasa. Tanyalah dia. Dia dapat menjawab sendiri." Ibu bapanya berkata demikian kerana mereka takut akan para penguasa Yahudi. Para penguasa itu sudah bersepakat bahawa sesiapa mengakui Yesus sebagai penyelamat yang diutus oleh Allah akan tidak dibenarkan masuk ke rumah ibadat. Itulah sebabnya ibu bapanya berkata, "Dia sudah dewasa. Tanyalah dia." Sekali lagi mereka memanggil orang yang dahulunya buta dan berkata kepadanya, "Mengakulah di hadapan Allah. Kami tahu bahawa orang yang menyembuhkan kamu itu orang berdosa." Orang itu menjawab, "Sama ada dia berdosa atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi satu perkara saya tahu. Dahulu saya buta, sekarang saya dapat melihat." Mereka bertanya lagi, "Apa yang dilakukannya kepadamu? Bagaimanakah dia mencirikan matamu?" Orang itu menjawab, "Hal itu sudah saya jelaskan pada tuan-tuan, tetapi tuan-tuan tidak mahu mendengarnya. Mengapakah tuan-tuan mahu mendengarnya lagi? Adakah tuan-tuan pun mahu menjadi pengikutnya?" Mereka mencaci dia dan berkata, "Kamu pengikut dia,
kami pengikut Musa. Kami tahu bahwa Allah berfirman kepada Musa. Tetapi tentang orang itu, kami tidak tahu dari mana asalnya. Orang itu berkata, sungguh menghairankan, tuan-tuan tidak mengetahui asalnya, namun dia sudah mencelikan mata saya. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan permintaan orang berdosa. Allah hanya mendengarkan permintaan orang yang menghormati Dia dan melakukan kehendaknya. Sejak permulaan dunia, orang belum pernah mendengar berita tentang seorang yang dapat mencelikan mata orang yang buta sejak lahir. Jika orang ini tidak berasal daripada Allah, dia tidak akan dapat melakukan apa-apa. Mereka berkata kepadanya, kamu orang berdosa sejak kamu dilahirkan. Adakah kamu cuba mengajar kami? Lalu mereka melarang dia masuk ke rumah ibadat. Yesus mendengar bahwa mereka telah melarang orang itu masuk ke rumah ibadat. Apabila Yesus menjumpai dia, Yesus berkata kepadanya, adakah kamu percaya kepada Anak Manusia? Orang itu menjawab, Tuan, siapakah dia? Tolong beritahu supaya saya boleh percaya kepadanya. Yesus berkata kepadanya, kamu sudah melihat dia. Dialah yang bercakap dengan kamu sekarang ini. Orang itu menjawab, ya Tuhan, saya percaya. Lalu dia sujud di hadapan Yesus. Yesus berkata, aku datang ke dunia ini untuk menghakimi orang, supaya orang yang buta dapat melihat, tetapi orang yang dapat melihat menjadi buta. Beberapa orang Farisi di situ mendengar kata-kata Yesus, lalu bertanya kepadanya, maksudmu, kami ini buta juga? Yesus menjawab, jika kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi kerana kamu berkata bahwa kamu melihat, maka kamu masih berdosa.